Kita buka ya. Nih. Ini mas asli. Ini asli mas. Mas asli. Kelihatan mas semuanya mas. Ini paduka sang raja ini. Siapa yang jadi raja ini? Mas. Nanti saya dilantik kok kalau ini. Ya. Ada di samping. Selalu ada di samping beliau. Ini juga mas ini. Ini mas. Ya. Luar biasa ini. Apa ini? Tombak Aru Palaka pada saat ya beliau aslinya 2 meter lebih ya kalau Aru Palaka. Ini tombak saktinya beliau ini. Ini kalau sekali dilempar ini pasti lempar saja di ini di pokoknya ini sangat sakti sekali. Pokoknya ini kalau di sampingnya beliau dalam kondisi perang ya sama lah dengan sini mungkin senjata yang tercanggih ini ya. Pakai roket lah gitu ya. Bisa menghancurkan musuh mungkin sebanyak mungkin ya. Ini kita boleh kita buka. Nih, Kak. Nah. Nah ini ya. Dua sisi ini boleh dikata ini sangat sakti betul ini karena kalau kita lihat kulitnya ini luar biasa, ini bukan sembarangan ini. Mungkin para pantau panritaya yang dulu mengukirnya ataupun mempersembahkan sampai jadi pusakanya raja ini penuh dengan doa-doa, mungkin puasa berapa mungkin berbulan-bulan baru. Ini juga mas Asalaga. Asalaga. Malaga kok ay sudah. Bukan cuma ini saja yang kesaktian yang boleh. Bukan cuma di sini saja. Ya, start. Ya. Sudah. Ini Kris Lamakawa. Ini juga dari emas. Emas murni ini mas. Ini semua dari dagangnya. Sampai ini full emas semua.
Alhamdulillah kita bisa lihat, ini saya buka ya. Mulai. Nah, ini pun ada ukiran berupa emas. Ini bisa dilihat. Saya balik. Ini yang selalu berada di bawah. Kemana-mana dia? Kemana Paduka ini pasti berada di sampingnya atau di bawah. Ya, ini. Terbalik. Mana? Nggak mau masuk kalau terbalik. Ya, dah. Sudah. Alhamdulillah. Ya? Iya. Ini rambut di sini ya, tapi menurut ceritanya ini panjang terus ini kayak tumbuh. Coba ya. Ya itu kekuasaan Allah itu. Terus sebelum saya puas 9 tahun yang lalu tergantung ya. Jadi biasa. Oh, enggak berani bicara tuh Pak. Lagi satu tidur. Luar biasa. Ini rambut masih ada. Ya. Ini 5 kilogram emas 24 murni. Beratnya 5 kilo. Ya. Harus dibawa payung sih pakai. Ini
Atatone. Tona, Lise. Atatona itu artinya tadi itu tona kan? Tona, Lise. Tona, bukan tono. Atatone artinya gelar kebangsawanan yang tanggap, tanggung dan teranggina. Nah, itu kalau singkatnya Bapak sampaikan, yang lincah, yang tangkas, yang berani, itu tanggap, tanggung dan teranggina. Saya sudah dilatih jadi tanggap, tanggung, teranggina. Di Bapak Jin, 1, 2, 3 Jin, 1, 2, 3 Kandangnya Jin, 1, 2, 3 Mak, sedikit mak. Kita butuh lagi sama. Kebetulan ada ibu saya. Sini mak. Bisa di sebelah pun. Ya, ya. Mana? Bisa di sebelah pun. Peta di sini. Ah, sini. Oh, di situ kan. Oh, oke. Alhamdulillah. Ya. Ya, oke, oke, tahan. Izin Bapak, izin. Tadi, izin masker. Masker.